Maaf dipinta, bersuci hening dosa. Semua selamat, selamat, selamat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. ما أنزلنا في ليلة القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syaikh Tuqdis Kam Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, kenyataan yakni ini suatu penerangan berkaitan malaikat Zabaniyah yang mengazabkan ahli neraka. Malaikat yang menunggu, ini bermula malaikat yang menunggu, menunggu yakni yang menjaga. Menunggu yakni menunggu ia, ia malaikat yakni menjaga ia, ia malaikat akan neraka itu. Ialah sebangsa yakni satu jenis malaikat. Mana dia pesen malaikat juga Zabaniyah ni. Malaikat mana? Malaikat yang Tuhan tak menjadikan ia pada hati-hati mereka itu, mereka itu rahmat akan rahmat kasih sayang. Allah Ta'ala menciptakan Zabaniyah ni pada hati mereka tu perasaan tak ada rahmat. Allah Ta'ala tidak menjadikan rahmat kasih sayang tu pada Zabaniyah supaya dapat menyiksa tu gila-gila babi. Kalau ada rahmat kasih sayang kau, nak
siksa neraka, ahli neraka mengesian. Ni tak ada. Allah Ta'ala tidak mencap, Allah Ta'ala tidak menciptakan rahmat dan kasih sayang tu pada hati-hati mereka. Tu zabaniyah, malaikat yang menunggu ataupun yang menjaga ataupun yang menyiksa puak-puak neraka. Dan kesian belas, Allah Ta'ala tidak menjadikan kesian belas kepada yang lain. Yang ini yang lain daripada malaikat zabaniyah. Allah Ta'ala tidak menjadikan malaikat zabaniyah itu rahmat kepada orang lain dan kesian belah pada orang lain. Dan ketua dan kepala bagi mereka itu, mereka malaikat zabaniyah itu ialah Malik namanya, nama malaikat. Malik tu ketua, apa nama tu? Ketua, apa dia panggil? Ketua apa? Ketua malaikat di menunggu menjaga neraka. Jadi kekoncok-koncok itu zabaniyah yang menyeksanya. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala. Dan 18 lagi kepala-kepala seumpamanya seumpama Malik, jadi 19 bersama-sama dengan huruf bismillah pada bilangannya, bilangan huruf bismillah. Jadi Malik ni salah seorang ketua. 18 ketua yang lain, 18 malaikat yang menjadi ketua yang lain tu seumpama Malik, maka jadilah 19. Jadi 19 tu bersamaan dengan huruf bismillah. Huruf bismillah dan 19 lah kau. Ini dia panggil benda-benda hikmah lah ni. Ada di bawah tangan, yakni di bawah perintah bagi tiap-tiap daripada 19 itu, yakni 19 malaikat menjaga neraka. Ini 19 malaikat ni jaga neraka. 19 malaikat yang jaga neraka. Salah satunya ketuanya ialah Malik. Beberapa penjaga yang tidak menghinggakan bilangan nyonya penjaga. Ada di bawah tu. Setiap 19 tu, kunco-kunco tu berlambak-lambak tanpa ada bilangan dia. Tanpa tahu bilangan dia, melainkan Allah Ta'ala. Mana? Malaikat zabaniyah, malaikat yang di bawah 19 ketua dalam neraka ni, ada kunco-kunco dia, malaikat lain yang banyak sangat. Tak terhingga kecuali Allah dia tahu. Dan mata-mata mereka itu, mereka itu malaikat yang tunggu neraka seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar, yakni sama dari sudut takut nak lihat. Sama dari sudut takut nak lihat. Jadi dalam Quran ada sebut alaiha tis'ata asyar. Atas neraka tu ada 19, yakni 19 penjaga. Itulah. Alaiha tis'ata asyar. Yang takut tu, yakni takut sama dari sudut takut nak lihat. Tu takut. Kilat menyambar. Dan gigi-gigi mereka itu, mereka itu malaikat penjaga neraka tu putih seperti putih tanduk lembu. Yakni putih serta tajam. Putih tanduk lembu, yakni putih serta tajam gigi mereka. Dan bibir-bibir mulut mereka itu, malaikat yang menunggu neraka, boleh menyentuh akan tapak-tapak kaki mereka itu, mereka itu malaikat yang menunggu. Yakni menyentuh tu sampai akan tapak kaki mereka. Mereka dapat sentuh tapak kaki lah. Senang cerita je. Keluar nyala-nyala api daripada mulut-mulut mereka itu, mereka itu yang menjaga neraka. Mulut api, keluar api. Keluar. Dan barang yang antara dua belikat, yakni dua bahu mereka itu, mereka itu malaikat yang menjaga neraka. Dua berikat tu perjalanan setahun. Nak kata daripada sini, berikat sini, nak ke berikat sini, perjalanan dia setahun. Malaikat ni. Dan bagi mereka itu, yang ni bagi mereka itu, mereka itu puak-puak malaikat ni beberapa kaki dan tangan. Bukan satu ya, bukan dua, banyak. Bekerja mereka itu malaikat yang menjaga neraka dengan kaki-kaki. Seperti juga bekerja dengan tangan-tangan. Mana tangan kaki tu? Kerja belaka. Ada kerja lah, bukan duduk saja. Dan boleh mengambil satu-satu daripada mereka itu, mereka itu malaikat yang menunggu neraka 10,000 kapi dengan sebelah tangan juga. Allah. 10,000 kapi dengan sebelah tangan. Hambut dalam neraka. Allah. Dan Malik sendiri itu, bila dia Malik melihat kepada api neraka, niscaya makanlah ia api itu setengah akan setengah nyonya api. Makan ni sambal menyambar. Sambal menyambar, setengah akan setengahnya. Yang ni makan sama sendiri.
neraka tu makan sesama sendiri. Bila Malik tengok, dengar ya, makan sesama sendiri. Punya ganasnya muka malaikat Malik. Allah Ta'ala tidak letakkan rahmat pada hati dia. Punya ganas tu. Tu. Kerana takut ia, ia api akan Malik. Api neraka takut Malik. Patah ada jadi penjaga api neraka takut Malik. Amboi, peliknya sifat-sifat mereka itu. Mereka itu penunggu negara ke neraka. Sebagaimana diceritakan pada hadis doktor. Haa, dia kata. Pelik sungguh. Dia ada 19 ketua dalam neraka. Salah satunya Malik. Dalilnya alaiha 19. Dari Quran tu. Lepas tu 19 tu berbetulan pula dengan 19 huruf basmalah. Dan mereka ada banyak tangan, banyak kaki. Satu tangan, sudah satu tangan tu boleh angkut 10,000 kapi. Masuk dalam neraka. Perjalanan bahu antara bahu 1 tahun. Besar tu. Pendeknya, ringkasnya, kesimpulannya, jauhlah segala yang berakal berenggan-enggan, yakni bercita-cita, berazam. Bukannya orang yang bernama Azam. Itu tak ada apa tu. Jauhlah segala ini, jauhlah oleh segala yang berakal berenggan-enggan, yakni bercita-cita, berazam-azam melawankan atau lari daripada mereka itu. Mereka itu malaikat yang menunggu neraka. Mereka pakat jauh bercita-cita untuk melawankan atau lari daripada mereka. Lawan ni bukan nak fight mereka, nak jauhkan diri. Dan mereka itu manusia tak jadi mudarat mereka, dan mereka itu malaikat tidak jadi mudarat mereka itu malaikat dengan api neraka, kerana nur mengalah ia nur akan api. Nur yang ada pada mereka, sebab malaikat diciptakan pada nur. Nur kesilauan ataupun kecahayaan nur yang Allah Ta'ala letak pada malaikat itu melawani api. Maka apabila tidak dienggan-enggan lari dan melawan akan mereka itu malaikat yang menunggu neraka, maka apakah pasal, yakni apakah sebab dan apakah fikiran mereka yang paling belakang tu daripada agama. Dia kata orang berakal ni sepatutnya larilah daripada malaikat ni, nak jauhlah daripada malaikat ni. Tapi pasal apa ada orang yang tak mau lari? Dia kata, maka apabila tidak dienggan-enggan, mana tidak bercita-cita. Dienggan-enggan ni asalnya diangan-angan biasa ni. Diangan-angan, dicita-cita, diberazam. Apabila tidak berangan-angan, berenggan-enggan ni berangan-angan, bercita-cita, lari dan melawan akan mereka itu, maka apakah pasal, apa sebab? Sebab apa tak mau lari? Lari maksud dia kena amal taat lah. Tak payah buat maksiat sebab nak lari pada malaikat Zabaniyah ni. Dan apakah fikiran mereka yang paling belakang, yakni tak ambil peduli. Paling belakang sini tak ambil peduli daripada agama dan daripada beramal ibadah di atas dunia yang sementara ini. Noktah. Allah, kalau baca kitab FD ni, insah lalu. Ni kitab, salah satu kitab ni. Ada satu lagi power ni, Tazkirah kitab dia. Ni ta'lim ulat-ulat. Tu. Ya Allah, haraplah engkau bukakan mata-mata hati yang terpejam daripada yang melihat, dan yang ini daripada orang yang melihat atau mendengar orang-orang yang membaca risalah ini. Amin. Kau buka mata hati supaya ni ilah bagi buka mata hati, supaya berasa nampak selalu, yang ini serta-merta kerugian mereka-mereka yang paling belakang itu, yang ini paling belakang daripada agama dan beramal ibadat tu. Dan supaya serta menyerta berhadap kepada agama, yakni urusan agama Islam, dan beramal ibadah hingga sampai bawa mati di dalamnya, di dalam amal ibadah ataupun di dalam urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Habis. Kenyataan halau manusia kepada neraka. Jadi penjelasan berkenaan dengan manusia dihalau masuk neraka bagi orang yang ahli neraka lah. Kalau orang yang tidak ahli neraka, tak masuk neraka. Masuk syurga, dihalau ke syurga. Dah dihalau, yakni dihalau oleh malaikat segala seteru Allah. Dihalau, yakni dihalau oleh malaikat akan segala seteru Allah Ta'ala. Siapa seteru? Badal, segala orang kafir.
kepada neraka. Ha, halau tu pada neraka. Padahal hitam muka-muka mereka itu kafir, hitam legang. Tapi dihalau. Padahal ni mana hal keadaan mereka tu hitam muka-muka mereka. Bapa depa ahli neraka. Hitam belaka, tak ada cerah, tak ada nur. Dan belalak mata-mata mereka itu kafir, terbeliak. Terbelalak, terbeliak. Oh, terkejut melihat neraka. Allah. Dan ditutupkan mulut-mulut mereka itu orang kafir. Noktah. Maka apabila sampai mereka itu seteru Allah kepada pintu neraka. Al-Quran, hatta idza ja'uha, sehingga mereka datang pada neraka. Hatta idza ja'uha, datang segala malaikat zabaniyah, malaikat azab dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Dicucukkan rantai di dalam mulut mereka itu, mereka itu kafir. Dicucuk. Dan dikeluarkan dia ke rantai itu daripada dubur, yakni daripada lubang pungkok dia tu. Mereka itu, mereka itu seteru Allah. Dan dibelenggu tangan-tangan, dibelenggu makna diikat dan ditambak tangan-tangan mereka itu, mereka itu seteru Allah. Digapuhkan, yakni dihimpunkan, disusunkan, digabungkan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, mereka itu seteru Allah dengan seekor syaitan. Sebab apa? Yakni kerana syaitan seteru Allah. Jadi manusia yang bukan di kalangan bangsa jin seperti syaitan diikatkan sekali dengan syaitan, seorang satu, orang kafir. Dan memukul, yakni katok oleh malaikat-malaikat dengan beberapa penyamak, penyemak. Yakni pemukul. Alatlah. Dan pemukul, itu atau muradif. Daripada, yakni yang diperbuatkan akan pemukul itu daripada besi. Besi ukatok, pang, pang, kena atas mereka. Yang diikatkan sekali, dibelenggukan sekali dengan syaitan. Dan dikatakan bagi mereka itu ahli neraka. Dhuqu azaban naril ladhi kuntum bihi tukadzibun. Artinya, rasalah, yakni kecaklah kamu akan azab, yakni siksa neraka yang telah adalah kamu dahulunya. Kamu dahulu dengan makna pada masa di dunia. Dahulu yakni pada masa di dunia dengan dia, dengan azab. Bakik bahung kamu. Bakik bahung makna dia membohongkan, dia mendustakan. Bangkitnya akhir-akhirat nanti dengan langkah azab. Nah, sekarang ni mereka rasa sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Adapun segala orang mukmin, yakni dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, yang berdosa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sabit pada setengah-setengah riwayat hadis, tatkala menutung, menutung yakni menarik dan mengherek. Menutung, menutung yakni menarik-menarik dan mengherek oleh malaikat akan mereka itu orang mukmin yang berdosa. Maka menyeru mereka itu orang mukmin yang berdosa, hei Muhammad, hei Muhammad. Maka tatkala melihat oleh mereka itu mukmin akan Malik, lupa mereka itu orang mukmin akan nama Muhammad. Lupa terus nama mereka itu. Tu Malik, kalau Malik tengok api makan sama sendiri api. Sebab takut dengan Malik. Hal ni dia ingat lagi Muhammad, Muhammad, eh Muhammad, seru nama Nabi SAW. Lepas tu tengok Malik, lupa dia. Kerana apa lupa? Ilat lupa kerana takut dan gerum. Gerum ni gerun lah. Akan Malik. Doktor. Maka berkata Malik, siapa kamu ini? Maka jawab mereka itu mukmin yang berdosa tu, kami ini ialah daripada orang, yakni golongan-golongan yang menurun Allah Ta'ala akan Quran di atas mereka itu orang-orang. Dan kami daripada orang-orang yang puasa bulan Ramadan. Maka berkata Malik, tidak diturunkan Quran melainkan di atas Muhammad alaihi salam. Maka tatkala mendengar mereka itu mukmin yang berdosa akan nama Muhammad, maka berjerit-jeritlah dan menuiklah. Cara baca tu. Dan menuiklah, yakni melaungkan suara. Pakat jerit belaka.
Ah, wait, 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 wait. Oi, oh, ah, pekat jerit belakang. Tak paling tahu ni nama Quran ni pun paling wahmah. Kau teriak dia tu. Kesemua mereka itu mukmin. Dengan kata mereka itu mukmin, dia percaya kau kuat. Kami daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Malik, bagi mereka itu mukmin yang berdosa. Adalah tidak ada. Yang ni, adalah tidak ada ni, yang ni tidak adakah bagi kamu di dalam Quran itu yang menegah daripada segala maksiat? Ya? Ha, tu. Adalah tidak ada, yang ni tidak adakah bagi kamu di dalam Quran itu yang menegah daripada segala maksiat? Maka apabila berhenti dan sampai mereka itu mukmin yang berdosa di tepi neraka. Tepi neraka mana tak masuk lagi, berada di pinggir. Dan menilik mereka itu mukmin yang berdosa kepada neraka. Dan kepala malaikat-malaikat Zabaniyah berkatalah. Hai. Ha, ini kepala ni atas pada neraka. Yang ini menilik mereka itu akan kepada para malaikat. Berkatalah mereka itu mukmin yang berdosa, hei Malik. Benarlah. Benarlah, yakni berilah kebenaran. Ha, benarlah, yakni beri izin. Berilah kebenaran. Dan izinlah, yakni berilah keizinan engkau bagi kami supaya kami menangis dan meratap di atas diri-diri kami. Yakni di atas kesalahan-kesalahan diri-diri kami. Doktor, baru nak menyesal sini, tak sudah dah. Maka Malik pun benar dan izinlah bagi mereka itu mukmin yang berdosa. Maka mereka itu mukmin yang berdosa pun menangislah dan rataplah sehingga habis keluar air mata bagi mereka itu mukmin yang berdosa. Tidak tinggal setitik pun pada mata-mata mereka itu mukmin yang berdosa. Doktor. Maka menangis pula dan keluarlah darah-darah daripada mata-mata mereka itu mukmin yang berdosa. Maka Malik pun berkata, iya ya Malik, amboi, eloknya dan comelnya kalau-kalau menangis dalam dunia kerana takut pada Allah. Allah. Haa, ni. Haa, tu teguran malaikat Malik. Tadi malaikat Ruman. Haa, kenapa kamu malu sekarang kat aku? Dulu tak malu dengan Allah Ta'ala. Haa, ni malaikat Malik pula sekarang baru nak menangis. Dulu tak orang menangis. Haa, gua nak. Serak. Haa, ni. Niscaya tidak mengenai, kalau kamu nangis kerana Allah Ta'ala tu, niscaya tidak mengenai, yakni tidak menimpa akan kamu oleh api neraka pada hari ini, hari kiamat, di sini, di neraka. Kesemua yang berakal renti, yakni faham, dan faham bahawasanya buku sesal. Buku sesal, yakni masalah kesesalan. Buku sesal, yakni masalah kesesalan itu, orang-orang tua berkata, tak lepas dahulu, hanya di belakang lah. Ha. Dia kata apa? Dan beri faham. Mana tadi? Kerana takut. Tadi, kesemua yang berakal reti dan faham bahawasanya buku sesal. Yang ini masalah kesesalan itu, orang-orang tua berkata tak lepas dahulu. Oh, nyo di belakang, hanya di belakang lah. Hanya di belakang, hanya di belakang, belakang lah. Tak lepas dahulu. Hanya di belakang, belakang. Yang ni tak lepas dahulu, yang ni sebelum kita sesat tu. Hanya di belakang, belakang lah. Yang ni belakang, belakang tu baru menyesat. Patutnya sesat. Sebelum tu, mana kita perhati elok sebelum kita buat. Dah sesat, sesat buat apa tu? Patut sesat dulu lah, bukan sesat kemudian. Maka apakah memberi faedah yakni guna kepada yang menyesal itu? Melainkan bertambah-tambah. Syukur, syukur yakni duka cita. Syukur, syukur, gagah. Bertambah-tambah syukur yakni duka cita dan susah, dan duka cita. Dan susah jua. Yang ni, penyesalan yang berlaku selepas daripada apa yang berlaku yang buruk atas dia, itu sia-sia. Tak ada faedah. Patutnya menyesal sebelum daripada kena benda yang buruk tersebut. Iaitu menyesal di dunia ni. Sebelum kena api neraka isu-isu. Habis. Wallahu a'lam. Kenyataan makanan dan minuman ahli neraka. Ada soalan? Ha? Duka cita.
kata dah tadi. Wan Azam. Kata ada ada apa-apa nak debat tu? Ada. Ha? Ke ada? Ulang ni. Ada buat muka lembu lah. Buat muka lembu lah. Malam. Ya dok lah dok. Dok ni. Pas ni musalli. Lalu pala balik. Gini dok. Ada balik lagi. Gini. Oh, apa itu? Aduh, baguslah. Allah, Pak Ustaz. Aku tak larat, Ustaz. Ngakak-ngakak ni. Kita tak langsung ngakak. Kata, buat apa nak belajar? Azam, Azam. Kenapa lah? Kenapa lah? Orang ngakak-ngakak ni syurga lah. Kita nak dengar bidadari. Orang nak kahwin. Wow, sedap. Habis itu. Kenyataan makanan dan minuman ahli neraka. Yakni, ini suatu penerangan berkaitan makanan dan minuman ahli neraka pula. Ha, mereka ni minum apa, mereka ni makan apa. Orang mukmin yang berdosa tidak terbakar api neraka di tempat laluan air haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, maksud sabda Nabi, segala ahli neraka itu, apabila minta tolong mereka itu, mereka itu ahli neraka dengan turun hujan. Niscaya diangkatkan, yang ini ditimbulkan uang yang hitam, awang yang hitam. Awang, awan, awan. Haa, diangkatkan, yang ini ditimbulkan awang yang hitam. Maka berkata mereka itu ahli neraka, hujan itu ialah datang, ia hujan daripada Tuhan yang Rahman. Haa, bagus sekarang nak tengok. Maka diturunkan di atas mereka itu ahli neraka hujan batu daripada api neraka. La ilaha illallah. Jatuhlah di atas kepala-kepala mereka itu. Mereka itu ahli neraka. Yang ini jatuh batu-batu neraka tu. Kemudian keluarlah, yakni keluarlah batu-batu tu daripada dubur-dubur mereka itu. Mereka itu ahli neraka. Keluar. Pembuih kan? Pembuih. So, pembuih keluar kat jubur. Oh, Allah. Bayangkan hujan masuk waktu di dunia tu. Rupanya bukan. Wal'ayyadubillah. Kemudian minta pula mereka itu. Mereka itu ahli neraka akan hujan daripada Allah 1,000 tahun. Maka nyatalah, yakni zahirlah bagi mereka itu. Mereka itu ahli neraka. Awang yang hitam. Pas 1,000 tahun. Mereka itu kemudian minta pula. Selepas 1,000 tahun minta pula hujan. Mari pula awan hitam. Maka berkata mereka itu ahli neraka, ini awan hujan. Maka diturunkan di atas mereka itu ahli neraka beberapa ular daripada neraka. Ular, yakni ular daripada neraka, seumpama tekok-tekok unta. Tekok-tekok unta. So. Tekok unta lah. Saiz tu. So. Maka mereka itu, mereka yang kena gigit itu tak hilang sakit daripada nyonya kena gigit 1,000 tahun pula. Allah. Tadi kena sepatuk dengan ular tu 40 tahun sakit. Ni 1,000 tahun pula. Demikianlah hal ahli neraka itu. Noktah. Bacalah firman-Nya Allah Taala, zidnahum 'adzaban fawqa al-'adzab. Al-ayah. Artinya firman Allah menambah kami akan mereka itu di neraka akan azab di atas azab itu hingga akhir ayat. Noktah. Mula-mula keluar batu, masuk pala, keluar jubur. Batu ular pula. Wal a'yadu billah. Lagi pula segala ahli neraka itu menyeru, yakni menyeru oleh mereka itu dan memanggil mereka itu di neraka akan Malik 70,000 tahun lepas pada tu. 70,000 tahun lepas tu seru Malik pula. Maka tidak jawab Malik akan mereka itu di neraka. Maka berkata akan, akan yakni oleh, la'alla sawa oleh, kerana tu fa'il bagi memanggil, fa'il bagi berkata. Maka berkata akan mereka itu, yakni oleh mereka itu, hei Tuhan kami, sungguhnya Malik tak jawab akan kami. Maka Tuhan pun menyuruh Malik jawab. Kemudian Malik pun tanyalah mereka itu ahli neraka.
akan tujuan mereka itu, mereka itu di neraka, yakni tujuan bertanya tersebut, yakni tujuan bertanya tersebut, maka mereka itu, mereka itu ahli neraka pun menyata daripada Malik akan seteguk air. Dia minta air. Ini bagi orang kafir lah. Kalau orang mukmin dia tidak minta air dah, hilanglah dahaga tu. Dan merayu, yakni minta sungguh-sungguh hal kepada malaikat bahwasanya api neraka makan akan daging-daging mereka itu, mereka itu ahli neraka, dan memasuk dan memasak kulit-kulit, masak sama masak tu kulit, dan hancur tulang-tulang, dan putus hati-hati, yakni perut putus habis, hati siti putus hati-hati, yakni perut putus habis dalam perut. Maka Malik pun beri minumlah akan seteguk air hamim, iaitu air yang bersangatan panas. Itu, itu badan bagi hamim. Bila mengenai ia air hamim akan tangan-tangan mereka itu air neraka, ni saya gugur jari-jari bila sampai ia air hamim kepada muka-muka. Ni saya gugur mata-mata dan pipi-pipi bila masuk ia air hamim ke dalam perut. Ni saya putuslah perut-perut di dalamnya. Dan hati-hati, nokta Allah. Ha, ni minuman akhir neraka puak kapi. Inilah hal minuman mereka itu akhir neraka, noktah. Dan apabila minta tolong mereka itu, mereka itu akhir neraka dengan makanan, yakni mendatangkan makanan, dengan makanan yakni mendatangkan makanan, niscaya didatangkan bagi mereka itu, mereka itu akhir neraka dengan zakum. Apa dia? Badan sebangsa kayu duri. Maksudnya pesen buah duri lah, berduri, buah berduri. Bila makan mereka itu, mereka itu ahli neraka, niscaya gelegak berang-berang yang di dalam perut mereka itu, mereka itu ahli neraka, dan gelegak otak-otak, barang-barang, barang-barang, niscaya gelegak barang-barang yang di dalam perut. Ini apa-apa yang dalam perut, perut ni batin lah, batin dalam perut tu. Dan gelegak otak-otak mereka itu, mereka itu ahli neraka, tu zakum makanan tu. Dan geraham-geraham mereka itu, mereka itu di neraka, yang ini gelegok habis geraham-geraham mereka, geraham gusi tu lah. Dan keluarlah nyala api daripada mulut mereka itu di neraka, dan jatuh daging-daging badan di hadapan mereka itu, mereka itu di neraka. Noktah. Inilah hal makanan mereka itu, mereka itu di neraka. Dan ada lagi sebangsa ini sejenis minuman mereka itu, mereka itu di neraka, iaitu ghassaq. Jadi ada dua, hamim dengan ghassaq, iaitu air danur, air nanoh. Air danur tu biasa air yang keluar daripada mayat tu. Okey. Busuklah. Air busuk. Baca pula firman-Nya Allah Taala, la yazuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Ada dua lah, hamim dan ghassaq. Maksudnya firman Allah Ta'ala tidak merasai, yakni tidak mengecapi mereka itu, mereka itu ahli neraka, di dalam neraka akan sejuk, yakni perasaan sejuk, dan tidak juga, yakni tidak juga rasa minuman, melainkan yakni dapat rasa air yang bersangatan panas, dan juga air danur. Noktah. Ini boleh buat tazkirah ni. Ini ceramah buat bang ni. Tazkirah Jumaat pun dia. Ambil kitab dia selalu. Maksudnya, adapun pakaian mereka itu, mereka itu di neraka. Okey, makanan ada dah, zakum, minuman dua, rosak dengan hamim, 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 hamim. Okey. Jadi sekarang pakaian pula. Maka ialah pakaian itu daripada kain-kain daripada qatran. Apa qatran? Badal, minyak-minyak tanah. Apabila dihantarkan dia akan kotoran di atas badan-badan, niscaya bergelupas kulit-kulit, demikianlah habis titik. Gelupas kulit. Oh. Demikianlah hal mereka itu, mereka itu ahli neraka. Dan kita semua maklum dari datuk nenek bahawasanya tiap-tiap yang lapar ingin ia tiap-tiap yang lapar kepada makan, dan tiap-tiap yang dahaga ingin ia tiap-tiap yang dahaga akan minum, yakni minuman yang menghilangkan dahaga. Dan tiap-tiap yang bertelanjang ingin ia yang bertelanjang akan pakaian. Adapun ahli neraka maka tak bat. Ya, adapun ahli neraka maka tak begitu, yakni tak begitu sekali-kali. Kita normalnya adatnya nak pakaianlah, nak makan, nak minum. Ahli neraka tak mau berlaku tu.
Aha. Kerana kalau begitu, yakni kalau mana kalau lapar nak makan, dahaga nak minum, telanjang nak pakaian, tentulah bertambah-tambah mudarat. Kalau-kalau begitu, kalau-kalau mana? Iaitu lapar nak makan, dahaga nak minum, telanjang nak pakaian, lagi tambah bertambah-tambahlah darurat mudarat dia. Doktor. Haraplah kepada saudara-saudara yang berakal bahawa tidak membuat bermudah-mudah dengan kataku, dengan ketakutan neraka ini. Kalau-kalau tak sampai berharaplah kepada saudara-saudara yang berakal bahawa tidak membuat bermudah-mudah dengan ketakutan neraka ini. Doktor. Bila tak mudah-mudah, makna dia buat taat, usah buat maksiat. Kalau-kalau tak sampai fikir, tak sampai fikir, mana kurang pengajian, hendaklah percaya yakni turut dan ikut kepada yang, yakni kepada guru-guru yang reti-reti, yang memimpin, yakni yang membawa kita kepada jalan selamat. Jadi dhabiknya ulama dunia ni duduk dengan dia akan berasa nak dunia. Ulama akhirat bila duduk dengan dia berasa nak akhirat. Ulama dunia bila duduk dengan dia berasa nak dunia. Ulama akhirat bila duduk dengan dia berasa nak ke akhirat. Ingat Allah Ta'ala semua. Kita boleh tengoklah kita ni. Nanti kita berdamping guru-guru, guru-guru ni bawa pada akhirat ke dunia. Habis. Bak makanan dan minuman. Soalan. Ada soalan? Ya. Oh, tu tadi kata. Kalau kita duduk dengan dia tu ingat Allah Taala, ingat akhirat, ulama akhirat lah. Duduk dengan dia lebih banyak dunia, lebih banyak dunia, ikapiti, tu dunia. Kenapa? Kata nak debat apa cepat lah. Tak setuju lah ustaz. Apa benda sebut nama kita. Benda tu. Ada? Apa tak ada? Tak tahu? Apa tak tahu pula? Itulah dia panggil makanan-makanan minuman neraka. Tang ni habis dah ni. Lepas tu sambung kifai tu rumah tak. Bawa lah kita. Bawa lah. Alah petang tu terus kifai lah. Tang ni terus kifai lah ni. Habis dah ni. Baca-baca sahaja orang tak ada apa dah ni. Kambing. Cepat sangat nak kata elok lu. Ada tiga lagi azab. Azab musolli, azab minaju salam, azab gifai tu muhtaj. Elok lu. Lambat lagi nak BBQ kau. Makan kat Mekah ah, Syiara. Tak pernah try. Sikit-sikit nak kata sana dia tak. Makanya dahaga-dahaga ni ialah untuk orang kafir. Orang mumi asli tak rasa dahaga. Apa-apa yang menyeksakan di saluran halku. Qala al-muallif rahimahullah. Kenyataan yakni keterangan yang kekal di dalam neraka dan yang tidaknya nya kekal dalam neraka. Sekarang nak cerita berkenaan dengan orang yang kekal neraka, orang yang tidak kekal neraka. Segala orang, yang ini bermula segala orang-orang yang mati di dalam hal kufur, yakni dalam keadaan tak boleh, dalam keadaan tak boleh naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Mati dalam hal kufur, yakni dalam keadaan tak boleh naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Yakni tak boleh mengucap syahadah lah. Dan kita ni. Kekal sekalian nyonya kapir dalam neraka, yakni orang yang tak tasdik dalam hati lah. Kalau tasdik dalam hati ni, dia masih beriman atas pandangan mu'tamad.
Apa? Macam nak mampu ke? Balik lah. Tidur sedap lagi. Tidur lah. Di dalam neraka tidaklah dapat ditebuskan, yakni diganti kembali dengan harta punya. Dengan harta punya, dengan harta milik. Tak dapat ganti dah. Dia masuk kekal selama-lamanya. Dan lainnya daripada harta milik, dan tidak ada bagi mereka itu. Ini ayat lah. Oh, alhamdulillah. Dan tidak ada bagi mereka itu. Mereka itu orang yang mati kafir, orang yang menolong syafaat sama sekali. Tidak ada bagi mereka itu. Mereka itu orang yang mati kafir, orang yang menolong syafaat sama sekali. Tak ada. Tak ada syafaat. Sini perlu tanbih. Ada syafaat dia, iaitu pak seorang Nabi. Pak seorang Nabi Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal apa? Apa? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib diringankan siksaan. Kalau yang dalam kubur setiap hari Senin tu, tu buat Abu Jahal lah. Tu dia panggil syafaat. Syafaat kepada orang kafir lah boleh kata. Tapi kafir tu pun meringankan siksaan, bukannya mengeluarkan daripada syurga, bukan. Baca firman nyonya Allah Ta'ala, innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Maksudnya, maksud firman Allah Ta'ala, sungguh nyonya sya'an mereka-mereka yang kufur, mereka itu kufur, yakni ingkar akan Allah dan Rasul, yakni ingkar akan Allah dan Rasul, daripada puak-puak yang berpegang kitab-kitab nabi-nabi yang dahulu-dahulu, dan apa pada mereka yang kufur, kafir-kafir musyrik yang menyembah berhala. Jadi menyembah berhala syirik, syirik kafir, kafir tak sampai syirik. Dan lainnya, lain pada menyembah berhala adalah sekalian nyonya kafir itu di dalam neraka jahannam. Ni jahannam umum, bukan jahannam khas. Jahannam khas itu kena pada mukmin, kata dalam kitab Tuhfah Murid. Padahal kekal mereka itu, mereka itu yang kufur di dalamnya, di dalam neraka jahanam selama-lama. Nukta. Adapun orang-orang mati di dalam beriman, yakni dapat naik saksi Allah tu Tuhan. Naik. Dapat naik saksi bahawa Allah tu Tuhan, dia tasdiklah hati dah. Yang mana Allah Ta'ala tak mengampuni bagi mereka itu, mereka itu yang mati beriman, maka masuk mereka itu, mereka itu orang yang mati beriman di dalam neraka juga. Nukta. Ni dia kata kalau tak dapat diampuni Allah Ta'ala, kalau dapat diampuni masuk syurga. Masuk tu dengan kadar kesalahan dan kejahatan mereka itu, mereka itu orang yang mati beriman, serta berlebih kurang, yakni tak sama masa mereka itu, mereka itu orang yang mukmin yang asli. Mana kalau contoh dia masuk neraka ni kerana tak sembahyang satu waktu, contohlah. Maka batu kawannya yang kedua tak sembahyang 50 waktu. Minum arak 50 kali. Maka orang yang tak sembahyang satu kali ni, contohnya kita kata 1000 tahun masuk neraka. Hak kawan dia ni 50,000 tahun. Ikut kuadar dia lah. Jadi kawan ni yang tinggal satu solat fardu ni masuk syurga dulu. Gitu. Tu lebih kurang. Pada masa nyonya masuk neraka. Dan ada yang lama, yang ni orang yang masuk dengan lama, ada. Itu ialah yang masuk neraka 40,000 tahun. Yakni 40 tahun ribu akhirat. Jadi yang paling lama tu ada 40,000 tahun masuk neraka. Ni robik dia. Seperti yang tersebut dalam mawa'id. Noktah. Adapun segala yang berdosa, yakni mukmin yang berdosa daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya ada beberapa banyak yang, yakni orang yang menyeru-nyeru mereka itu umat Muhammad yang berdosa di dalam neraka 1000 tahun dengan kata ya Hanan, ya Mannan, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Maka apabila sampai masa yang Allah Ta'ala peluluskan hukumannya, hukuman Allah, maka menyuruh ia, ya Allah, akan Jibril dengan katanya, ya Allah, hei Jibril, hendaklah engkau pergi tilik bagaimanakah hal-hal umat Muhammad di dalam neraka. Maka Jibril pun pergilah kepada Malik, padahal nyonya Malik di atas mimbar di tengah-tengah neraka. Maka tatkala melihat ia Malik akan Jibril alaihi salam, maka ia Malik pun berdirilah sambut. Lalu berkata ia Malik, hei Jibril, apalah
apalah buku yang ni sebab, apalah buku yang ni sebab yang memasuk engkau akan tempat ini, tempat neraka. Maka bertanya Jibril, apakah barang yang engkau buat dengan segala umat Muhammad yang dosa? Doktor. Jawab Malik, amboi, jahat, jahat kelakuan mereka, mereka segala umat Nabi. Yakni, amboi, jahat, jahat tu yakni beratnya siksa mereka tu berdasarkan kelakuan mereka itu, mereka itu umat Muhammad. Dan picik, yakni susah tempat mereka itu, picik sempit tempat mereka itu, mereka itu umat Muhammad. Mana sikit je. Telah menghangus api akan badan-badan mereka itu, mereka itu umat Muhammad. Dan makan ia-ia api akan daging-daging mereka itu umat Muhammad. Dan tinggal lagi muka-muka dan hati-hati mereka itu, mereka itu umat Muhammad. Berkilat-kilat nur iman pada nyonya hati. Ha ni. Ni. Aha. Tinggal muka dan hati je. Apa hak tu tanda-tanda keimanan? Ada di situ. Jadi keimanan tidak akan dibakar di api neraka. Yang dibakar di api neraka selain daripada tu, kaki, tangan apa semua tu. Ha, sama lah yang saluran air telaga haud Nabi juga tidak dibakar. Maka Jibril minta daripada Malik akan melihat. Doktor, maka Malik beri lihatlah. Maka tatkala mereka itu umat Muhammad melihat akan Jibril, kenallah, yakni tahu serta yakinlah mereka itu, mereka itu umat Muhammad, bahwasanya ini malaikat, bukan daripada malaikat azab. Doktor, lalu menanya-nanya mereka itu, mereka itu umat Muhammad, siapakah ini, ini malaikat, siapakah ini hamba, tidak pernah datang, yang ini tidak pernah datang ke tempat ini seorang pun yang terlebih elok, yakni dari sudut rupa terlebih elok, yakni dari sudut rupa daripada ini, ini Jibril. Doktor, maka berkata Malik, inilah Jibril mendatang, yakni membawa datang ia Jibril akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Maka tatkala mendengar mereka itu, mereka itu umat Muhammad akan sebut nama Muhammad, lalu berjeritlah mereka itu umat Muhammad serta kirim salam mereka itu Muhammad, umat Muhammad kepada Muhammad alaihi salam. Kalau ikutkan sallallahu alaihi wasallam lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan berpesan mereka itu mukmin yang berdosa dengan jahat kelakuan. Mereka itu yang berdosa. Yakni dengan jahat kelakuan mereka itu berdosa, yakni berpesan kepada Nabi akan berat siksaannya. Yakni berpesan kepada Nabi akan berat siksaannya. Gantuk dosa. Apa mesej siksa ni? Bila nak cerita pasal tubuh ni? Agaklah. Dah 3 kali dah petang. Gantuk apa lah? Lek. Orang kata balik-balik tidur. Ni berinfon kedua di situ. Kata esok gini. Ni gitu. Kepala tekuk patah. Jahat kelakuan yakni berpesan kepada Nabi dengan berat siksaan dia. Dengan jahat kelakuan mereka itu, jahat kelakuan ni siksa tu lah berat. Sungguhnya nyosaan Muhammad telah lupa ia Muhammad akan kami. Ni ada neraka juga. Dan meninggal akan kami di dalam neraka. Noktah. Maka Jibril pun pergilah di tempat munajat, yakni tempat merayu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berkata, yakni bertanya, ya Allah, betapakah, yakni macam manakah engkau melihat akan umat Muhammad alaihi salam, ai sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya Allah telah mengetahui. Dia tanya tu, dia panggil istifham ke istifham hakiki, istifham taqriri dia panggil. Istifham taqriri, tanya untuk mentakrirkan, untuk mengakui sungguh apa yang mereka telah lalui, bukannya untuk baru nak tahu. Mengetahui dengan halnya, maka Jibril pun ceritalah sebagaimana yang ia Jibril melihat itu. Berkatalah Allah Ta'ala, adakah mereka itu umat Muhammad ada berpesan kepada Muhammad bagian-bagian? Noktah. Yang ni pesan apa? Pesan suruh lepaskan. Kami ni seksa kena teruk dah ni. Tak larat nak tanggung dah. Berkata Jibril, ya. Ada kirim salam padanya pada Nabi Muhammad.
dan berpesan begian-begian. Apa pesan begian-begian? Yakni pesan kata Muhammad sudah lupakan kepada kami ila akhirih. Maka Allah Ta'ala pun suruh Jibril pergi sama Muhammad alaihi salam ay sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun pergilah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal yakni hal keadaan menangis ia Jibril, padahal Muhammad alaihi salam ay sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga di bawah pohon tuba, di dalam khemah daripada permata-permata yang putih, dan baginya khemah 4000 pintu. Allah, khemah pun khemah di istana tu. Di sana dah. Demikianlah maka lalu menanya Nabi SAW, apakah yang pertangis? Apakah yang pertangis? Yakni yang membuatkan engkau menangis akan dikau. Apakah yang pertangis? Yakni yang membuat nangis akan dikau. Hei saudaraku Jibril. Nukta. Maka berkata Jibril, ini berkata oleh Jibril, kalau-kalau engkau lihat barang yang aku lihat itu ni, saya menangis engkau terlebih sangat bersangatan. Nukta. Lalu ia Jibril pun ceritalah yang tersebut itu, iaitu umat Nabi SAW masuk neraka, umat Nabi SAW kata Muhammad telah lupakan kita dan sebagainya, serta ruwet yang tersebut itu kepada Nabi SAW, serta royak salam. Royak salam ni sampai ke salam. Royak ah, royak royaknya sebenarnya riwayat. Royak salam ini dia tu sampai ke salam dan pesanan begian-begian itu. Doktor, kemudian berkata Jibril, aku mendengar jerit dan teriak mereka itu, mereka itu umat Muhammad, padahal berkata mereka itu umat Muhammad, ya Muhammad. Oh, hey Muhammad. Maka lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawablah dengan kata nyonya Muhammad, labbaikum 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 ya umati. Ha. Ha, ya Muhammad. Oh, ha? Oh, hey, mari itu. Oh, siap kita baris dulu. Lalu ia Muhammad pun berdirilah padahalnya ia Muhammad menangis ia Muhammad. Lalu datang ia Muhammad di tepi aras, dan segera anbiya yang lain-lain di belakangnya ia Muhammad. Lalu tersyukur sujud ia Muhammad. Maka memuji ia Muhammad akan Tuhannya ia Muhammad sebagai memuji yang tak pernah memuji siapa-siapa pun seumpamanya ia Muhammad. Noktah. Dia puji Allah Ta'ala. Mana nak minta syafaat Nabi SAW lagi. Waktu dalam pada masa syafaat dia sujud juga, itu panggil syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, iaitu bermulanya faslu qada. Faslu al-qada, bermulanya hisab, hitungan ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Maka berkata Allah Ta'ala, hi Muhammad, angkatlah kepala engkau dan menyatalah dan mintalah engkau, ni saya diberi akan dikau. Dan minta syafaatlah engkau, ni saya diberikan akan dikau syafaat. Nukta. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merayu-rayu hal yang ni akan hal. Hal ini akan hal, yang ini akan hal lemah kelak akan. Maka Nabi SAW pun merayu hal. Maka Nabi Muhammad SAW pun merayu hal, yakni merayu akan hal keadaan. Hal ni keadaan. Merayu hal lah, yakni merayu keadaan-keadaan lah, yakni keadaan hal beliau. Kelakuan umat dia tu badal bagi hal. Kelakuan umat dia, umat Nabi, begitu-begitu. Yang ni kena seksa, dia kata kat aku tak ingat dia dah, dan sebagainya. Dia merayu pada Allah Ta'ala. Maka Tuhan pun benarlah bersyafaat pada mereka itu umat Muhammad. Maka Nabi alaihi salam, iaitu sallallahu alaihi wasallam pun datanglah bersama-sama segala anbiya supaya mengeluar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka-mereka yang berkata ia mereka-mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Noktah. Maka pergilah Nabi alaihi salam kepada jahannam, yakni neraka jahannam yang khusus. Maka tatkala menilik, yakni melihat oleh Malik kepada Muhammad alaihi salam, berdirilah ia Malik membesarkan dia, kan Muhammad, yakni oleh Malik membesarkan, mana menghormati dan menyambutkan dia, kan Muhammad, yakni akan malaikat apa menyambutkan dia, kan Muhammad,
Maka bertanya pula yakni akan malaikat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu fa'il, tanya tu akan malaikat, maf'ul bih. Yakni Nabi bertanya kepada malaikat, betapa hal umatku yang dicelaka-celaka itu, yang dicelaka-celaka itu yakni celaka hakiki duduk selama-lama tu. Yang kena seksa. Lalu jawab Malik, amboi jahat kelakuan, yakni berat siksaan mereka itu, mereka itu umat Muhammad. Dan picikkan dan piciknya nyo tempat tu, tempat tu badal baginya. Dan piciknya nyo tempat mereka itu, mereka itu umat Muhammad. Picik mana? Tidak usah. Cik. Maka Nabi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh buku, buka pintu noktah. Maka tatkala menilik ahli neraka, yakni umat Nabi, kepada Muhammad alaihi salam, berjeriklah mereka itu umat Muhammad, semua mereka itu umat Muhammad, dan berkata mereka itu, mereka itu ahli neraka dalam kalangan umat Muhammad. Eh Muhammad, eh Muhammad, sungguhnya nyosaan telah menghangus api, yakni menghangus oleh api akan kulit-kulit dan daging-daging. Dan yakni padahal engkau meninggalkan kami dan lupa akan kami, padahal kami di dalam neraka. Maka Nabi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam pun menyata uzur dengan bahawa aku tak mengetahui akan hal kamu. Minta uzur, Nabi pula minta maaf. Dah lah kita buat salah dengan Nabi, itu kita muhur rayu pula, Nabi pula minta maaf. Allah. Maka dikeluarkan mereka itu umat Muhammad kesemuanya nyonya ahli neraka daripada neraka, padahal sungguhnya telah jadi aram. Aram ni yakni arang. Mereka itu ahli neraka. Mana arang ni teruklah kena bakar tu. Maka Nabi alaihi salam pun bawa mereka itu pergi mereka itu umat Muhammad kepada sungai Hayat. Sungai Hayat ialah air, sungai Hayat itu air yang boleh menyebabkan hidup lama. Sebab tu Nabi Khadir AS hidup sampailah akhir zaman sebab dia minum air Hayat nama dia. Di atas dunia ni ada air Hayat. Cuma tak tahu kat mana. Kalau tahu, oh, insyaAllah sampai akhir ya hidup. Ada nyonya-nyonya sungai Hayat. Padahal muda-muda mereka itu umat Muhammad. Yakni berumur 30 tahun lebih kurang. Bagi lelaki lah. Berumur 30 tahun lebih kurang. Muka-muka mereka itu umat Muhammad seperti bulan penuh purnama, yakni bersinar-sinar. Oh, itu. Oh, dia. Oh, itu. Ada? Ni. Ya Allah, macam arang. Ada, tak ada sina. Tak ada sina. Macam arang. Kosong tu. Allah. Tanya, kita jawab je pun. Dia jawab dia pun macam. Maka dicerucakan, yakni dipandang rendah mereka itu Muhammad padanya pada syurga. Dia dipandang rendah syurga, asalnya neraka masuk syurga, orang pekat tengok belaka ada tanda. Maka mereka itu umat Muhammad pun berdoalah kepada Allah Ta'ala bahawa menghapus, yakni maka berdoalah kepada Allah Ta'ala bahawa menghapus ya Allah, yang menghilangkan ya Allah daripada mereka itu umat Muhammad akan demikian itu, demikian pemerdekaan neraka. Itu tulisan, bukan akan demikian itu tulisan, yakni tulisan pemerdekaan negara neraka. Betul. Maka Allah pun hapuslah. Hapus juga. Makna kena cerecah dululah. Baru dia doa balik, Allah hapus. Maka tatkala melihat oleh kafir-kafir yang dalam neraka itu akan orang-orang mukmin keluar mereka itu mukmin daripada neraka, maka berkatalah mereka itu orang kafir akan perkataan yang bermakna nyonya perkataan, kalau kita ni orang Islam gatik, tentulah dikeluarkan kita daripada neraka. Tu tu orang kafir menyesal tak masuk Islam. Siapa tak masuk Islam? Dulu hina Islam kan? Dulu perendahkan Islam. Dulu ada masalah dengan orang Islam. Sekarang terima balasannya. Galaulah aku dulu Islam. Bacalah firmannya Allah Ta'ala. Rubbama yawaddul ladhina kafaru.
law kanu muslimin. Maksudnya firman Allah, banyaklah cinta dan kasih mereka itu yang kafir. Mereka-mereka yang kafir itu, yakni kafir-kafir yang dalam neraka. Kalau-kalau adalah, yakni adalah waktu hidup di dunia tu. Adalah, yakni adalah waktu hidup di dunia tu. Mereka itu kafir. Segala orang Islam. Yakni menjadi orang Islam. Kalau begitu kan best. Habis. Pendeknya, kesimpulannya, segala orang-orang kafir itu cita-cita akan Islam pada ketika itu, pada ketika melihat mukmin keluar daripada neraka. Dan cita-cita pula akan bahawa jadi mereka itu orang kafir akan tanah. Pada ketika melihat mereka itu orang kafir akan hal binatang-binatang yang dibangkitkan supaya berbalas-balas. Yakni orang yang menzalimkan kepadanya. Binatang nanti dibangkitkan juga cuma untuk meminta balasan pada orang yang telah buat zalim pada binatang. Lepas tu jadi tanah. Dia tak masuk syurga apa. Okay. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh akan yang binatang jadi tanah. Maka segala orang-orang kafir pun ceritalah mereka itu orang kafir bahawa dijadikan tanah-tanah ganti. Yakni supaya tak kena azab. Bacalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maksudnya firman Allah Ta'ala, dan berkata orang kafir, mudah-mudahan aku jadilah aku tanah. Mudah-mudahan bermula aku jadilah aku tanah. Yani jadilah aku akan tanah wahai Allah Ta'ala. Mintalah engkau jadikan kami dan kaum keluarga kami dan anak-anak cucu kami. Habis titik itu, tanah itu titik. Itu doa ayat dia. Ya Allah, mintalah engkau jadikan kami dan keluarga kaum keluarga kami dan anak-anak cucu kami daripada jumlah yakni golongan orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya nya orang yang beriman dan mati di dalamnya yang beriman, supaya terus ke syurga dengan tidak melalui masuk neraka. Amin. Habis. Ada soalan? Soalan? Zal. Ini yang bersangkut paut syurga dah habis dah. Yang terakhir. Macam mana? Umat Nabi? Ya. Nabi lain yang masuk ke syurga ada lah. Nabi dia sendiri. Sama juga. Ini Nabi umat Nabi. Ada boleh jadi. Tapi banyak umat selain daripada Nabi SAW. Umat-umat terdahulu kafir banyak. Tapi boleh jadi je mukmin yang asli ada ya. Soalan. Cepatlah. Haiwan belaan kalau apa tu? Nak balik? Boleh. Kata apa? Tak nak. Jadi tanah tu nisbah dia tu tak masuk mana-mana syurga neraka semata-mata untuk mendakwa orang zalim dia. Tapi kalau kita masuk syurga, kita nak macam apa yang kita dah dekat dunia dulu, tak ada apa. Boleh. Binatang dalam syurga ada. Boleh, tak ada salah. Benda syurga ni apa yang kita nak semua dapat tu je. Nak berasa nak main game, ada game. Berasa apa-apa. Bahkan dalam syurga tu boleh, kata setengah ulama, boleh jimak keluarga sendiri kalau nak. Aku rasa aku gegang kakak aku dulu tapi itulah mahram contoh. Azab contoh. Udah azab. Aku gegang dah adik aku dulu tapi itulah dia mahram tadi. Teknik boleh.
Syurga? Tak salah, syurga tak ada nasak dah. Tak ada dah lahirah tak cok, boleh eh? Ha, azah kubur boleh. Ha, buat kanak. Mok lah, ikut lah. Ha? Pah, ada. Buat apa tadi? Ha? Cuba beritahu. Ha, kalau dah cakap memang tak ada apa tu, mu. Ha? Jima apa? Ha? Jima apa? Apa dia? Sini, sini lagi. Ada? Tak ada kau? Jima kawan? Oh, kawan lah. Kenapa? Alah, bohong lah. Nak betul kita syurga. Tak sini duduk. Kat syurga tak ada dah. Berdua nak meretuan ni. Biar aku layan bidadari je tu. Nak meretuan apa benda. Tak ada beda. Okey, soalan. Ha? Bidadara? Apa tu? Oh, boy. Eh, macam. Boleh belaka. Harus belaka. Ha, kena. Serak. Serak. Boleh serak. Ana lah boleh belaka. Apa ustaz yang boleh-boleh belaka? Jedok lah. Aku nak gini-gini. Jedok lah boleh. Serak lah. Wajar ustaz. Dah benda kalau nafsan ni boleh laka. Ya berarti bari ya, cuma tidak masdari ya. Nafsan ni ya. Kenyataan syurga dan barang yakni nikmat yang bersangkutan yang bergantung paut dengan nyonya syurga. Ah tu barang tu kena pada nikmat. Bacalah firman nyonya Allah Taala. Ha? Eh. Ah, baca. Baca ni. Baca kan ni. Tak bacalah. Cepatlah. Ha. Oh. Gitu. Tafsir Ibn Kathir kata apa? Ha? Oh, tak ada apa. Lima ah habis. Ha, oh, mampu aku. Bukan ha tu apa? Dia kena tak kedi. Ha, mampu aku. Ha. Oh. Bacalah firman Allah Taala innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Al-ayata ay iqra al-aya ila akhir. Bermaksud sungguhnya sya'an mereka-mereka yang beriman, yakni beriman dengan Allah, mereka itu yang beriman dan beramal, mereka itu yang beriman akan segala amal yang soleh-soleh. Mana toloklah amalan yang tidak soleh. Yang elok-elok tu badal bagi soleh. Soleh-soleh tu dia. Yang elok-elok. Bermula itu-itu orang. Mereka itu, itu-itu orang lah. Sebaik-baik makhluk. Nokta. Bermula balasan mereka itu orang yang beramal. Di sisi Tuhan mereka itu orang yang beramal. Ialah beberapa syurga aden. Yang deras, yakni deras mengalir. Yang deraslah, yakni deraslah mengalir di bawah katil-katilnya syurga dan mahligai-mahligainya syurga mengalir beberapa sungai parik-parik. Pada hakikat mereka itu yang beriman, yang beramal di dalamnya, di dalam syurga selama-lamanya. Noktah. Hingga akhir ayat, yakni hendaklah engkau baca hingga akhir ayat. Habis.
Nah, tu dalil nak kata nikmat syurga ada dalam syurga. Tamanya disebut pasal sungai-sungai yang di bawah katil ataupun di bawah maligai, di tepi istana dan sebagainya. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, di sini hendaklah kawan-kawan kita perhati. Perhati yakni fikir bagi elok. Perhati yakni fikir bagi elok. Dan merenu-renu baik-baik. Dan dengan sepenuh-penuh, yakni sepenuh-penuh ni sehabis masa, menggunakan akal masing-masing. Janganlah digunakan dia, digunakan akal kepada perkara-perkara dunia juga, yakni dunia saja. Jangan, kita nak guna akhirat juga. Sebab tu akal tu ialah nikmat yang halus-halus, nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala untuk manusia. Fikir tentang akhirat, fikir tentang dunia, lebih ke akhirat daripada dunia. Dia kata apa? Adalah erti syurga itu ialah erti syurga kebun, yakni tempat balas. Yakni tempat balas. Al-jannatu hiyal bustan. Syurga itu ialah kebun. Dan dikehendaki dengan kebun syurga itu ialah yang, yakni tempat yang ada cukup genap, yakni ada cukup lengkap segala bagai-bagai keseronokan nafsu dengan jalan makan minum dan memakai dan mendengar dan melihat dan lain-lain. Noktah. Mana ada pelbagai? Nak dengarnya, nak lihatnya, nak rasanya, makannya, minumnya. Cuma makan minum syurga tu bukan kerana lapar dahaga, tapi nak sekono. Kalau di dunia ni, minum kerana dahaga, makan kerana lapar. Allah Ta'ala di syurga nanti, beri makan, beri minum pada ahli syurga, bukan kerana lapar, bukan kerana dahaga, tapi kerana nak sekono. Macam tu jugalah. Macam tu jugalah, apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, begitu jugalah. Allahu Akbar, begitu jugalah. Bukan cimuan tu. Oh, pagok. Oh, pagok lagi, kena kahwin lagi. Okay, kena kahwin ni. Apa tadi? Makan, minum, betul kan? Mendengar? Mana? Mendengar, lihat. Apa nak sebut tadi, ingat lah. Potong. Potong. Assalamualaikum. Dah. Wajar Ustaz. Dah lain-lain. Lain-lain pada makan, minum, makan, mendengar, melihat. Memakan, makan pada syurga. Makan syurga. Mendengar, mendengar benda-benda dalam syurga. Melihat, melihat benda-benda dalam syurga. Saya kat dunia. Mudah sangat. Kemudian kata mu'alif rahimahullah, bacalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Jadi azamnya tashtahi al-anfus, nak terbang macam teromeng. Boleh. Biasa kan masuk syurga lah, masuk neraka tak boleh lah. Itu bukan terbang teromeng, kena lepoh dengan makat zaman ni. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu wa taladhul a'yun. Tu ayat tu, tu cek tengok. Wa taladhu ke wa taladza? Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhul a'yun. Itu pasti ya. Wa taladhu al-a'yun. Yun. Betul lah. Dia fa'il mudhari. Fa'il apa? Fa'il
fi'il madhi. Ya mudhari', mudhari'. Wa taladzu al-a'yunu, bersedak-sedak oleh mata. Wa antum fiha khalidun. Maksudnya, dan di dalamnya dalam syurga, yakni dalam syurga, yakni ini tafsir baginya. Itu barang-barang yang ingin akan dia akan barang oleh segala nafsu dan sedap mata-mata, dan kamu di dalamnya syurga kekal sekarang kamu. Ha. Dan ada juga di dalamnya dalam syurga itu beberapa bidadari. Ha. Bidadari sini bukan anak bidadari, bukan. Ha, anak bidadari lain, ini bidadari sini. Bidadari sekarang ada? Ada. Bidadari sekarang merindukan suami-suaminya. Oh, senyum lalu, Azang. Senyum lalu. Senyum lalu, Azang. Aku tak sabar dah nak bubuh bidadari ni. Tersenyum lalu, Azang. Azang lalu dulu. Tadi, Al-Afdaru fi talabatil ilm, Al-Kahfa'an nikah. Ya, tengok bawah. Tengok gitu, gitu. Ah, bidadari? Barek ke saya tinte. Itu nyu. Habis lembu-lembu habis. Patu tadi yang al-afdalu ni buat buka lembu. Oh. Tu boleh. Tadi buat buka lembu. Oh ni buat buka Mickey Chan lah. Oh bagus ni. Ha? Dah mengaji ngaji kat dunia tak salah ah. Eh tak mau pergi sana ke ah. Ha? Bagus Azhar. Ada juga dalamnya ni syurga tu beberapa bidadari. Sengih-sengih Azhar. Yeah. Aduh. Siapa bidadari? Badal. Perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Ha, jadi huduh tak ada lah. Perempuan-perempuan jadi cantik. Yang Tuhan menjadikan mereka itu perempuan yang cantik di sana selalu, yakni dalam syurga selalu. Yakni dalam syurga serta-merta. Sekarang pun ada. Menanti-menanti suami-suami mereka itu. Ha, eh. Mari apa buat taat. Bahkan kalau isteri seseorang tu buat derhaka kepada suami, bidadari itu kutuk dia, laknat dia. Oh, isteri-isteri yang tidak solehah tu dia buat pasal, bidadari-bidadari syurga kutuk dia, laknat dia. Sampailah suami mereka tu baik semula dengan isteri mereka. Ha. Orang yang paling miskin dalam syurga dapat 70 bidadari. 70 paling miskin. Orang yang paling miskin dalam syurga dapat tanah bidadari, tanah syurga tu seluas satu dunia. Tu paling miskin. Mana dunia ni? Kita punya tu dalam syurga paling miskin. Ha, mana lagi luas lagi lah orang kaya lagi. Mesediakan yang ini membuat pertaruhan kepada hamba-hambanya Allah yang laki-laki yang menurut hukum-hukum yakni perintah-perintahnya Allah. Ha ni. Buat pertaruhan, sediakan, siap-siap hamba hukum kami patuh, aku bagi bidadari keseronokan abadi. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawasanya laki-laki di syurga itu akan bersibuk-sibuk kepik dengan bidadari. Sibuk-sibuk kepik dengan bidadari, sibuk-sibuk setubuh bidadari saja. Dah bini dia tak ada masalah, tidak ada cemburu waktu tu pada perempuan dunia. Pada isteri dia tu tak ada cemburu. Ah tu. Kekuatan tu seterusnya 70 kali ganda. Ha, okay. Azam senyum. Senyum. Tadi ngantuk nak air. Nguak. Kagak senyum. Ha? Azam kata malah aku lagi ni. Aku seronok tak boleh. Aku masam macam lembu tak boleh. Apa boleh tak tahu. Mampu aku. Malah aku layan dia. Bacalah firman-Nya Allah Ta'ala. Siapa? Bacalah firman-Nya Allah Ta'ala. Kadzalika wa zawwajnahum binu bihurin 'ain. Nah, surah Ad-Dukhan ayat 54.
Maksudnya, ya begitulah dan kami kahwinkan mereka itu, mereka itu hamba-hamba. Kahwin ni yakni buat jadi pasangan, bukan akad nikah. Buat jadi pasangan, bukan akad nikah. Dan orang yang mati dalam keadaan bujang akan berkahwin di syurga. Orang yang bujang mati, tak sempat kahwin, dia akan dikahwinkan di syurga. Dengan bidadari, bidadari tu bukan bidadara. Dengan bidadari, maka perempuan-perempuan ini sehabis-habis elok kena lagu belaka. Apa kena berlaku belaka? Yang ni cantik setiap sudut. Tu kena lagu belaka. Tak boleh tek di situ, di sini pun. Tak boleh tek, tak boleh kritik. Yang ni tak cantik, ni cantik, ni tak cantik, ni cantik. Azam senyum. Azam. Cantik. Bayang. Bayang. Tak terbayang, tak terbayang. Sehingga Jibril alaihi salam pun tersuku sujud menyangka ia Jibril akan Nurullah. Tu dia. Cantik bidadari tu sampai saudara Jibril tu tersuku sujud. Ingatkan itu Nur Allah Ta'ala. Yakni Nur yang datang daripada Allah. Bukannya Allah tu ada cahaya. Yakni Nur, yakni cahaya yang datang daripada Allah Ta'ala. Tak kala senyum tu. Tak kala senyum dan suka bidadari. Baginya nya Jibril. Bila dari senyum, ingat Nur Tuhan dah. Yani Nur yang dijadikan Allah dah. Rupa-rupanya bukan makhluk Tuhan, namanya bidadari. Allah. Mana dah? Senyum. Allah relax dah. Bagok betul ya main senyum. Senyum lah. Ada senyum tu. Habis tu takkan bukan lembu kan? Ya senyum. Habis aku wajak tu. Aku kena. Sabar dah. Sabar dengan ayah hak ni. Sabar lah. Aku sabar je lah. Mungkin dapat sanat je. Sabar lah. Maknanya aku tak jumpa dah. Mampu yang lah. Buat meretor ke apa. Qalahu azam. Fi kalam nafsani. Kemudian kata mu'alih rahimahullah ta'ala, dan nyata cerah kepada syurga daripada cahaya giginya yang bidadari. Cerah. Gigi dia. Maka lalu menyeru bidadari. Ada riwayat kata, bidadari itu kalau jenguk kepala dekat dunia ni, senyum, pengsan semua orang. Pengsan. Dengan azam-azam pengsan. Lepas tu, bila dia bangun, tengok bini pengsan pula. Apa? Bini bodoh. Aku tengok benda dari tadi. Aku pengsan juga. Aku tengok ni pun pengsan juga sebab bodoh sangat. Pengsan juga. Maka lalu menyeru bidadari akan nyonya Jibril. Hei kepercayaan Allah. Yakni hei malaikat yang jadi kepercayaan Allah. Angkatlah kepala engkau. Maka Jibril pun angkatlah kepalanya nyonya Jibril. Lalu tilik ia Jibril kepada nyonya bidadari. Maka berkata ia Jibril, subhanallah. Nampak? Berkata bidadari, adakah engkau tahu bagi siapa kau dijadikan aku ini? Jawab Jibril, aku tak tahu. Maka berkata bidadari, sungguh nyonya Sya'an, Tuhan menjadikan aku ini bagi, yakni untuk mereka-mereka, yakni mengutamakan mereka-mereka yang memilih ia mereka-mereka akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan cara melaksanakan taat dengan meninggalkan maksiat. Di atas, yakni lebih di atas hawa nafsu. Hawa nafsu, nawa nafsu mereka notah. Jaga-jaga. Sungguh pun segala bidadari itu comelnya nyo bidadari sebegitu keadaan, maka segala perempuan dunia ini bila masuk mereka itu segala perempuan akan syurga, maka segala rupa-rupa mereka itu perempuan syurga berganda-ganda lagi, comel lebih-lebih lagi. Ni isteri ni. Yang ni puan dunia tu, kalau perempuan dunia cantik malam tamu saja. Kalau di syurga cantik hari-hari. Bidadari. Kalau isteri yang soleha di dunia, di syurga, masuk syurga pula lebih cantik lebih daripada bidadari.
Dia lari cantik dah. Itu perempuan dunia masuk syurga, lagi-lagilah cantik. Allah tahu. Maka segala rupa mereka itu berjalan comel lagi daripada bidadari itu. Serta pula mereka itu segala perempuan dunia lah ketua-ketua bidadari itu. Noktah. Dan sungguh pun bidadari-bidadari itu disediakan, yakni disiapkan, ditaruhkan bagi laki-laki, yakni untuk laki-laki. Ditanya jua. Ditanya. Dunia jua. Bagi laki-laki dunia jua, yakni dunia saja. Maka pihak perempuan-perempuan dunia, yakni yang masuk syurga, tidak sekali-kali tak puas hati. Warna tu. Sekali lagi. Jadi ketua. Dan sungguh pun bidadari-bidadari itu disediakan, yakni disiapkan, ditaruhkan bagi, yakni untuk laki-laki dunia jua. Maka pihak perempuan-perempuan dunia, yakni yang masuk syurga, tidak sekali-kali tak puas hati. Maknanya, tak ada perasaan tak puas hati. Mana laki yang dapat bidadari, hak kita tak ada apa. Tak puas hati, tak ada perasaan puas, tak puas hati. Tak puas hati, habuang ini. Yakni habuang yang disediakan pada laki-laki ini. Iaitu bidadari. Tak ada perasaan tak puas hati. Bahkan laki-laki, yakni laki-laki yang masuk syurga dunia. Lah, bidadari bagi sekalian nyonya perempuan dunia. Bidadari ini mana bidadara lah. Jadi laki-laki dunia yang masuk syurga ni, itulah bidadara bagi bidadari perempuan dunia. Bidadara bagi sekalian perempuan dunia. Nisbah puas hati. Nisbah puas hati. Nisbah puas hati ni. Nisbah puas hati-hati mereka itu. Yakni, bukannya banyak laki-laki. Bukannya banyak laki-laki. Bukan laki-laki, makan seorang. Pendeknya, kesimpulannya, orang yang masuk syurga itu beruntung dan bertuah sekalian nyonya orang yang masuk syurga. Sama ada laki-laki atau perempuan. Doktor. Janganlah dimuskilkan lagi. Masya Allah, la quwata illa billah. Kata Azam. Dan adalah hal bidadari itu tidak sempat. Tidak sempat, yang ini tidak banyak masa dan peluang diberikan, yang ini disipatkan di sini, di kita ni. Banyak, pergi tengok Mukhtasar Qurtubi lah. Dan setengah daripada kelakuannya yang bidadari, apabila masuk orang mukmin ke tempatnya yang bidadari dalam syurga, maka bidadari pun sambutlah lalu berkata, iya bidadari, telah lama rindu aku kepada engkau, hei wali Allah Ta'ala. Puji-puji bagi Allah Tuhan yang menghimpunkan antara aku dan engkau. Maka berkata orang mukmin baginya yang bidadari, dari mana engkau kenal aku padahal aku tak pernah melihat akan engkau, akan engkau tu dahulu, yakni sebelum daripada ini, yakni sebelum daripada masuk syurga. Lalu jawab ia bidadari, sungguhnya nyosyaan Tuhan menjadikan aku ini bagi, yakni khusus bagi engkau, dan dituliskan nama engkau di atas dadaku, padahal engkau di dalam dunia itu beribadah akan Allah Ta'ala. Dah siap lah tu dia. Di dada mereka, suami-suami mereka, nama dia. Kamu sibuk beribadah pada Allah, dan puasa engkau, dan semayak engkau. Demikian juga Allah mesediakan bagi ahli syurga itu wildan mukhalladun, iaitu yakni anak-anak kafir yang mati sebelum balik akan jadi wildan. Kata qil wildan ni anak-anak syurga. Kata qil, anak-anak kafir yang mati sebelum balik akan jadi wildan, iaitu anak-anak kecil di syurga. Yakni kanak-kanak yang dikekalkan mereka itu wildan di dalam syurga selama-lama dengan rupa budak, tak tua pas budak. Mana nak main budak-budak lah. Inilah wildan ni khuddam ahli syurga, ahli khidmat di syurga pada beberapa hajat, yakni keperluan. Dan ini kanak-kanak pun dituliskan nama pengulunya, pengulu kanak-kanak ni siapa dia? Nama dia Azam contohnya. Bidadari pun nama Azam kat tulis kat dada tu. Masuk Azam sengih, aku ngaji dah tu, taklim ulat-ulat. Naik kaki. Cepat. Cepat itu habis.
Dan ini kanak-kanak pun dituliskan nama pengulungnya. Ini kanak-kanak. Pada dada-dada mereka itu kanak-kanak juga. Dan adalah tulisan itu, tulisan nama pada wildan dan bidadari itu terlebih comel daripada tahi-tahi. Tahi-tahi lalat. Tulisan itu tulisan pada wildan dan juga bidadari itu terlebih comel daripada tahi-tahi lalat. Tahi lalat itu comel, tapi ini lebih comel lagi. Dan tanda-tanda di atas pipi. Yang ini pipi ni, yang ini lesung pipi. Dan tersebut pada setengah-setengah riwayat bahawa sesungguhnya insya'an orang mukmin berkahwin ia mukmin dalam syurga dengan 4,000 bikir berpuan. Dia kahwin 4,000 orang. 4,000 orang muda iaitu darah. Dan dengan 8,000 perempuan bujang yang ni janda. Bujang sini yang ni janda. Orang mukmin kahwin dalam syurga 4,000 orang anak dara dan 8,000 janda. Semuanya 12,000 bini. Senyum lalu Azhar. Ada gerak badan lah. Gerak badan. Kahwin 12,000 kali. Sedar Azhar? Lembek? Astaghfirullahaladzim. 70 kali kan? Dah. Lembek lah. Azhar tu lembek tu. Tak payah kata 12,000. Mampu gitu je. Tu. Dan tanda-tanda. Dan dengan 100 bidadari sebagaimana tersebut dalam hasyiah sawi tafsir jalan lain. 100 bidadari. Mana ada 12,100 perempuan. Pendeknya. Kolasohnya. Bodoh-bodoh orang-orang yang malah. Allah Zah. Bodoh Zah. Orang malah. Orang malah ni biasanya orang yang sop-sop ni. Zah. Malah Zah. Kau hajin? Hajin lah. Hajin lah apa gini? Hajin wanmu. Hajin lah. Apa? Dia buat dah gini, dia buat gini habis aku segabut tengok. Ashraf kata wajak dia kata aku gitu siap nanti aku tuntut akhirat. Baik itu bodoh-bodoh orang-orang yang malah dan segan daripada beramal. Segan tu atau murundih malah, segan tu masa utara. Dan beruntunglah dan bertuahlah segala orang-orang yang rajin beramal noktah, iaitu kenalah masuk syurga. Inilah yakni segala bidadari itu hal isteri-isteri orang-orang yang dalam syurga noktah. Okey, habislah buat isteri kan, buat syurga apa, buat pakaian pula. Ada soalan sebelum tu. Buat soalan. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu wa yanqus minhu qalila. Ada salat. Allah, ada salat tak? Salat. Ada. Tadi sengih pakai telinga. Memang faham. Buatlah soalan. Soalan tak nanti tak faham. Salah tak? Salah. Aduh itu. Habis itu. Betul. Sekali apa? Susu juga. Dizolimkan? Dizohirkan? Nampak lah. Apa tadi? Ahlul Thaqalain. Kata
Alih rahimahullah. Dan mana dia? Dan betul. Adapun pakaian-pakaian ahli syurga pula tersebut pada setengah-setengah riwayat bahawasanya pakaian syurga, ya, tiap seorang memakai 70 lapis daripada pakaian syurga. Wah, 70 lapis. Ini berapa lapis? Ni. Tiga. Dua. Buka aja ya. Ini 70 lapis daripada pakaian syurga, tetapi terlebih ringan daripada selapis. Ha, sudah. Ringan selapis tak? Ringan selapis ni. Lepas tu hak ni 70 pakaian lebih ringan daripada selapis. Allah. Asyak. Saya nak masuk syurga kan? Bagi tip sikit. Saya nak masuk syurga, bagi tip sikit. Haa. Saya nak masuk syurga. Buat ya, tinggal tu buat dah. Haa. Oh, dia kata tanya, kabur lah. Apa susah ni? Wadah. Ah, kena cera. Maju seluar macam mana? Ha? Ha? Tauhid. Mana? Ha? Oh, amal makruf nahi munkar. Oh, amal makruf nahi munkar. Ya, dah. Urai balik. Oh, dah ya. Jadi buat muka lembu habis. Ya Allah. Zam, Zam, bila Zam? Bila lagi Zam? Ya Allah Zam. Bacalah firman Allah Ta'ala. Yalbisuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Maksudnya firman Allah Ta'ala memakai mereka itu, mereka itu ahli syurga daripada sutera sundus dan istabraq, yakni sutera istabraq. Padahal berhadap depan mereka itu, mereka itu ahli syurga. Apabila bercakap-cakap, yang ni, dia tu berhadapan lah muqabalah. Muwajahah muqabalah. Kerana memusing-musing tempat-tempat duduk menurut kehendak yang duduk. Yang ni menurut kehendak ahli syurga yang nak duduk. Ha, ikut ada pusing sendiri. Tak payah berjalan. Ha, tu. Dan baca pula firmannya Allah Ta'ala, walibasuhum fiha harir. Maksudnya dalam pakaian-pakaian mereka itu ahli syurga, di dalam syurga ialah sutera. Lagi pula memakai ahli syurga itu akan gelang-gelang. Dan adalah pakaian-pakaian ahli syurga itu tidak buruk ia pakaian-pakaian. Dan tidak binasa ia pakaian. Dan adalah segala isteri-isteri ahli syurga itu suci sekalian nyonya isteri daripada haid nifas. Ha, tak payah dah mengaji haid nifas dah. Kabut haid nifas. Pediak tak saat 60 hari. Saat 40 hari. Saat 1 hari. Saat 15 hari. Lepas tu suci pun 15 hari. Dia buat benda 15 hari. Ha. Ha. Surga tak ada pun Razak kata. Tu mati je senang ni. Mati je senang. Tak payah ada farduan apa. Mati-mati dah surga lalu. Senang tak payah mengaji dah ini. Pak. Oh. Senang lah. Tak payah mati dulu. Tak payah dah ada taklim-taklim mengaji-mengaji. Buat benda tuk-tuk ini. Oh Allah. Tak. Tak ada dah, tak ada dah. Tak ada dah. Mana dia? Nafas, nifas. Nifas. Air liur. Hingu. Tak ada dah. Dan tidak ada dalam syurga itu keluar mani. Ha. Air liur tak ada dah di syurga. Sebab apa? Sebab tu benda yang kotor. Benda yang apa? Jijik. Haa tu. Najis lagi tak ada lah. Bila kata haid nifah tak ada. Inguh tak ada. Air liur tak ada. Mana benda jijik tak ada. Dan tak ada dalam syurga itu keluar mani. Dan beranak. Yakni kalau berasa nak beranak akan beranak.
Kalau berasa nak beranak, akan beranak. Jadi tak ada air mani dalam syurga. Soalannya, bila berjimak, bila nak habis? Haa, tak ada soal. Eh, bila jimak, bila dari kau, isteri kau, dah bila habis? Bila habis? Dah tak ada air mani? Haa, orang itu. Dia kata tidak ada air mani dalam syurga. Kerana air mani itu benda keji. Hah? Masa sedap. Apa itu? Dah masa sedap lah. Macam mana berakhirannya? Hah? Nengok gitu ya? Nengok gitu ya kot? Haa. Ada? Mana? Haa. Betul? Awak rasa sedap tu kata tu soalan tu. Bila nak berasa habis tu? Soalan. Tanda soal. Apa tak lagi mimpi? Mimpi tak ada lah. Mimpi-mimpi ni syaitan. Kemudian, dan bukanlah makan minum ahli syurga itu kerana lapar dan dahaga, yakni bahkan makan dan minum dalam syurga itu atas jalan bersusun-susun dan bersedak-sedak bersorok sedap. Bukan kerana lapar dan dahaga, yakni bahkan makan dan minum atas jalan berseronok dan bersedak-sedak. Itu lebih dia. Kata jalan seronok dan sedap-sedap sahaja. Kerana telah hilang ia lapar dan dahaga dengan ini dengan sebab minum air kolam, yakni air telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada bangkit mereka itu ahli syurga daripada kubur, dan yakni padahal dahaga masing-masing. Betul. Padahal dahaga masing-masing, yakni ketika keluar kubur waktu minum telaga haud tu, hilang. Kalau begitu, makan minum mereka itu ada syurga di dalamnya. Syurga itu ialah semata-mata berseronok-seronok dan bersuka-suka. Doktor. Dan adalah ahli syurga itu tidak kecang, tidak kecing dan tidak begok. Mereka itu ada syurga. Hanya berpeluh jua dengan sebab makan dan minum itu, padahal peluh mereka itu ada syurga terlebih wangi, yakni terlebih wangi daripada kasturi. Terlebih wangi, yakni terlebih wangi daripada kasturi. Dia pakai tu kasturi tu, dia lagi wangi. Dan sedap baunya peluh. Doktor, dan adalah makanan ahli syurga itu tak dapat diperi, yakni tak dapat disipakkan. Dan dicerita di sini, di kitab ni. Kerana tidak ada bandingan, yakni tidak ada bandingan dengan apa-apa makan. Tidak ada bandingan, yakni tidak ada bandingan dengan apa-apa jual makanan. Di atas dunia, ini noktah. Melainkan pada semata-mata nama jual. Contohnya seperti buah delima. Delima. Beja delima. Dan limau masalan, tetapi perkaranya nyo delima dan limau tu tak sama seperti buah delima dan limau di dunia ni. Delima pun ada di syurga, limau pun ada di syurga, tapi tak sama macam kat dunia. Tu yang poin dia. Dan buah-buah dalam syurga itu hampir ia buah-buah dengan mereka itu di syurga. Dan dihulurkan takai-takai nyonya buah-buah kayu menurut, yakni mengikut tempat ahli syurga duduk di mana sahaja berasa cita nak makan, didapatkan buahnya nyo kayu itu. Ada ia buah padanya nyo tempat duduk. Jadi pokok tu dia terbalik. Kat dunia ni akar bawah, atas bawah. Kalau syurga bawah buah, atas akar. Beza. Dan sabit pada setengah-setengah riwayat bahawasanya sya'an pokok-pokok kebaik, pokok-pokok kayu syurga itu humbi pokok syurga pada hawa, yakni pada udara. Dan ratingnya rating pokok kayu itu pada bumi.
dan umbinya, umbi pokok kayu dan batangnya yang pokok kayu dan ratingnya yang pokok kayu itu ada, yakni ada daripada emas, yakni dijadikan daripada emas. Dan ada, yakni ada dijadikan daripada perak. Noktah. Demikianlah masya-Allah la quwata illa billah. Noktah. Habis. Ubat makan minum. Sekarang rasa pula, dan adalah rasa makanan-makanan itu tidak serupa, yakni tidak serupa dengan makanan dunia. Tidak serupa, yakni tidak serupa dengan makanan dunia. Dan jikalau serupa pada rupa-rupa sekalipun, yakni pada wakil tak serupa, walaupun hakikat nama serupa. Serupa pada nama, tapi hakikat tak sama. Dan adalah di dalam syurga itu beberapa sungai yang deras, yang berlari, yang mengalir di bawah pohon-pohon kayu nyonya syurga. Dan di bawah maligan-maligan nyonya syurga. Maligan ni istana-istana. Deras ia mengalir tu, yang sungai, di atas bumi. Serta tidak memunuh, yang tidak memusnah, tidak merosak, memunuh. Memunuh, yang tidak merosak, tidak memusnah kan, ia sungai akan hamparan. Sungai berlaku di atas bumi, degah di atas bumi. Dia bukan macam sungai macam kita ni, ada ruang sungai, bukan. Gini ya, lalu sungai, gini. Osok tak tak osok? Sonok, sonok. Kemudian kata Mu'alih rahimahullah ta'ala, akan hamparan dan tidak meruntuh ia sungai, akan bina-binaan dan tidak mencabut ia sungai, akan pohon-pohon kayu. Ada sungai daripada air yang tidak berubah-ubah, yang ni tidak berubah warna, rasa dan bau. Ada sungai daripada air yang tidak berubah-ubah, yang ni tidak berubah warna, rasa dan bau. Dan sungai daripada susu yang tidak berubah kecapannya, kecapan susu. Dan sungai daripada arak yang sedap bagi segala yang minum. Dan sungai daripada asal, yakni madu, manisan madu. Okey, manisan madu tu badan asal yang dibersihkan dia akan manisan madu, dan adalah kesedapan, yakni kenikmatan syurga dengan jalan mendengar itu. Itu pun banyak sangat. Doktor, setengahnya setengah daripada kesedapan mendengar. Apabila datang angin meniupkan daun-daun kayu syurga itu, maka belagalah, yakni bersentuh-sentuhlah setengahnya daun dengan setengah, yakni setengah daun yang lain. Maka hasil yang terjadi daripada nyonya belagu tu, suara-suara yang amat elok, yang anis gonok. Dan sedap dengan bermacam-macam bunyian, tidak dibanding-banding dengan bunyinya dunia ini, dengan bunyian di dunia ini. Doktor, ada soalan? Any question? Tak nak bayang? Memang lah, bayang suruh dunia. Benda tak dapat dibayang, benda tak dapat dibayang, tak pernah dilihat, tak pernah didengar. Itu dia panggil syurga. Kalau benda dapat dibayang, benda dapat dilihat, itu dunia. Ada soalan? Zan? Oh, Zan. Zan. Oh, Zan. Mana Zan? Boleh tak tu? Zan? Oh, Zan. Semangat lah tu, Zan. Hello. Syarak. Kena syarak. Nak boleh habis 22-23 buku surat tu. Pagok. Selu tok tek, tok tek, tok tek. Buku ni lah. Dia duduk sakit. Gerang. Kaki gerang tu. Tak kata. Dah hati gerang Ustaz lah. Hang-hang kali aku boleh buat teruk badan. Lek-lek dah. Oh lah. Oh, macam berdarah.
Qala al-muallif rahimahullah. Dan setengahnya, setengah daripada kesedapan mendengar baca nabi-nabi akan kitab-kitab mereka itu, mereka itu nabi-nabi. Ha ada. Bacaan Taurat, bacaan Zabur, bacaan Injil, bacaan Quran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lagu-lagu, yakni dengan baca tu berlagulah. Dan setengahnya kesedapan mendengar itu seperti sabit pada setengah-setengah riwayat bahwasanya syaan Allah Subhanahu wa taala sendiri ada membaca ia, ya Allah akan suratul Rahman. Oh ada Allah taala baca. Sabit pada sebahagian riwayat. Dan pada setengah-setengah riwayat membaca ia, ya Allah akan surah Al-An'am. Dan setengahnya riwayat nyanyi-nyanyi dan lagu bidadari, lagu bidadari, bidadari, ha, bidadari turun nyanyi. Dengan kata mereka itu bidadari, nyanyinya nahnul khalidatu fala nafna abadan ila akhirih. Hingga sampailah tuba liman kana lana wa kunna lahu. Ha, berartinya kami sekalian ialah segala perempuan yang kekal, maka tidak binasa kami selama-lamanya. Panjang perkataan mereka itu bidadari, sehingga sampai kata mereka itu bidadari, bahagialah, yakni seronoklah, beruntunglah dan selamatlah bagi mereka yang ada ia, ia mereka bagi kami. Ha, yakni yang dicadangkan bagi kami, doktor. Dan adalah kami sekalian baginya, yakni dicadangkan baginya, bagi mereka masuk syurga tu. Masya Allah. Doktor. Hei segala saudara-saudaraku yang sebelum mendapatkan pikiran yang sebenar, yakni hei segala saudara-saudaraku yang belum lagi mendapatkan fikiran yang sebenar, bersabit yakni bersangkut paut dengan hal kesenangan dan keseronokan akhirat ini. Ah, yang tak sabit itu hendaklah beransu-ansu, yakni sedikit demi sedikit memikirkan, yakni kena fikir dan berkawan-kawan dengan orang-orang yang telah terus terang kesukaan dan keseronokan dengan jalan melihat itu. Beberapa banyak, ah, tadi mendengar ni, lihat pula. Barangkali saudara-saudara berasa memadai dengan melihat isteri-isteri jua yang amat-amat cantik itu pada menggerakkan hati-hati saudara kepada beramal dan berbekal ke akhirat itu. Demikianlah saudara. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, barangkali saudara-saudara berasa memadai dengan melihat isteri-isteri jua yang amat-amat cantik itu pada menggerakkan hati-hati saudara kepada beramal dan berbekal ke akhirat itu. Demikianlah saudara-saudara perempuan memadai juga dengan melihat suaminya, saudara-saudari sekalian tu yang amat cantik, yang amat handsome tu, pada demikian itu, demikian menggerakkan hati untuk amal ibadat. Ada yang sudah melihat? Sudah ada. Orang lelaki fikir, oh, esok-esok aku dapat bini comel kat bidadari kot. Bini aku hak salihah tu. Oh, lelaki pun, perempuan pun sama. Oh, cukup dah. Esok suami aku handsome tu. Kat syurga tu. Oh, eh? Ah, kau bolehlah aku beramal. Azan buat warak lah. Allah. InsyaAllah lalu lah. Lebak ni, insyaAllah. Muafiq masbuk, insyaAllah juga. Hei ni pah, insyaAllah juga. Nak menikah? Oh nak. Haa, dia tak ada insyaAllah. Dah. Haa, buat buka lembu, buat buka lembu. Buat buka lembu. Suka buat buka lembu. Ketahuilah olehmu, ketahuilah kamu bahawa sebenarnya syar kita, kita apa? Ha, kita apa? Ha? Ketahuilah kamu, yakni belajarlah kamu hingga kamu tahu bahwasanya syaan kita, kesemuanya kita ini pada ketika bangkit daripada kubur-kubur itu ialah di dalam hal, yakni kelakuan rupa kita dunia juga tidak teralih, yakni tidak berubah lagi di situ, yakni ketika dibangkit tu. Kemudian apabila sudah kita lalu sirat dan
lepasnya sirat, maka menuju kita, yang orang ramai, kepada mandi dalam sungai Hayat. Namanya sungai Hayat. Maka di situlah, yang ini di sungai Hayat tu teralih, yang ini berubah rupa jadi comel dan elok. Mana ke akhirat di padang mahsyar belum lagi. Jadi comel tu bila pas masuk syurga tu, lepas masuk sungai Hayat tu, maka masuk kita ke dalam syurga dengan hal rupa itulah, yang ini rupa comel tadi dan elok. Nokta. Dan sentiasalah bertambah-tambah elok sehingga tidak berkesudahan. Masya Allah, alhamdulillah, mujulah Allah Ta'ala menjadikan kita daripada jumlah perhimpunan mukminin. Hei Tuhan kami, menyatalah, mematilah, mintalah memati engkau akan kami di dalam hal beriman dengan engkau, yakni husnul khatimah, dan dengan nabi engkau ila akhirihi. Iaitu apa ila akhirihi? Yakni malaikat, kitab, akhirat dan sebagainya. Ila akhirnya apa dia? Kitab, malaikat, akhirat dan sebagainya. Amin, amin. Betul. Adapun luas syurga dan panjangnya syurga itu tidaklah, yakni tidaklah boleh dibanding-banding, yakni diukur-ukur dengan kebun-kebun dan tanah-tanah kosong dunia ini. Betul. Dan adalah rumah-rumahnya syurga bermacam-macam, yakni bermacam-macam rupa. Setengahnya daripada rupa tu daripada emas, dan setengahnya rupa tu daripada permata. Anu-anu tu permata sekian-sekian. Permata zamrud ke, marjan ke. Dan tersebut pasal riwayat bahawasanya nyasaan bagi yang akhir sekali masuk syurga itu ialah dapat qadar 4 raja di atas bumi. Iaitu 4 raja: Khurasan, Iraq, Yaman, Syam. Dia kata bagi yang akhir sekali masuk syurga. Jadi orang yang akhir masuk syurga tu dapat qadar 4 raja. Yang ni tanah keluasan itu dapat qadar seperti Khurasan, Iraq, Yaman, Syam. Besar tu. Orang yang akhir masuk syurga. Amboi, begininya bagi yang akhir sekali, maka apatah lagi bagi yang terdahulu masuknya ke dalam syurga. Amboi, seronoknya dan puas hatinya bagi yang masuk syurga itu, dan jikalau perihnya, yakni lekehnya, nyo orang masuk syurga, dan kehinaannya, nyo orang masuk syurga, dan lekehnya, nyo orang masuk syurga di atas dunia ini sekalipun. Walaupun nampak lekeh, tapi yang paling miskin pun, weh, dapat besar tanah ni. Tapi setengah-setengah kau kata macam satu dunia, tanah satu dunia. Allah Allah lah tu. Tu milik Allah Ta'ala belakang. Boleh jadi belakang. Ada soalan? Hidup. Inilah lurah. Setiap kali noktah tu gini. Kalau doa boleh muat. Melepaskan kejahilan. Melepaskan kemengantukan. Itu. Aduh. Melepaskan piala. Kalau kau umur tak tahu. Kalau kau umur lagi beribu-ribu kali. Aku duduk tahan lama orang nak muak. Kalau muak depan dia, nanti bubu aku. Lelek-lelek dah. Tuan. Rupa seorang emak dia mahu tulis lah apa-apa putih ni. Sampai bila-bila? La nihayata lahu. Hah? Tak nak berhujung. Kau nak ada berhujung? Boleh ta'aluk tanjizi ke tanjizi hadith yang ke-8. Ta'aluk tanjizi hadith yang ke-8. Kalau Allah nak tukar balik jadi dunia, boleh tak? Ta'aluk tanjizi hadith yang ke-8. Kalau boleh berlaku, kalau nak berlaku, boleh tak tahu. Tak ada masalah. Tuhan mahu kuasa. Ta'aluk tanjizi hadith yang ke-8. Selepas masuk syurga lah. Allah. Apa dia tu ta'aluk tanjizi ke-8? Orang kata boleh, bukan jadi. Oh.
Kata bila dia daya khatam, khatam, nak khatam, khatam, senak, senak. Haram tak faham. Boleh jadi dah Allah Ta'ala tukar syurga tu ke dunia balik. Boleh jadi berlaku ke tak tu suku. Kata Mu'alif rahimahullah Ta'ala, dan ada pada rumah-rumah beberapa katil dan berbagai-bagai alat perhiasan. Yakni alat-alat perhiasan yang tak terlintas hati. Yakni alat-alat perhiasan yang tak pernah terlintas dalam hati. Bacalah firman nyonya Allah Ta'ala. Bacalah firman-Nya, Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, sururun marfu'atun Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Maksudnya yang firman Allah Ta'ala, di dalamnya, di dalam rumah itu beberapa katil yang diangkatkan dia kan katil, dan beberapa cawang, yakni cawan, cawang ni cawan, gelah yang dihantarkan dia kan cawang-cawang gelah-gelah tu, dan beberapa bantal yang diaturkan dia kan beberapa bantal tu, dan beberapa hambal-hambal, yakni hamparan-hambalan, yang dihamparkan dia kan hamparan tu. Contoh tu amboi seberonoknya orang-orang yang mesediakan bekal akhirat. Dan jikalau rubek, jikalau robek, yakni jikalau buruk-buruk dan buruk-buruk rumah, rumah mereka di dalam dunia sekalipun. Walaupun mereka di rumah dunia tu buruk, robek, tapi ke akhirat tu seronok. Dan duduk dan tidur di atas lantai dengan tidak berbantal sekalipun, yakni waktu di dunia, di akhirat akan berbantal lah. Pendeknya, simpulannya hi sekalian saudara-saudara, bila masuk kita ke dalam syurga, maka di situlah sampai masa puas hati kita serba-serbi, yakni segala-galanya. Serba-serbi, yakni segala-gala. Inilah dikatakan sampai dan tetap pada rumah-rumah dan kampung-kampung kita yang sejati. Tidaklah berasa susah dan duka cita apa-apa pun, dan tidaklah merasai lapar, dahaga, sakit, demam dan lainnya, dan tidaklah jadi tua selama-lamanya. Doktor, hanyalah di dalam hal yakni keadaan tengah tubuh. Tengah tubuh ni yakni orang yang berumur pertengahan. Tengah tubuh yakni orang yang berumur pertengahan selama-lamanya. Walau 30 30 selama-lamanya. Seperti yang berumur yakni yang berusia 33 tahun. 33 tahun ni waktu lelaki sedap. Waktu lelaki sedap matang, waktu ni nak kahwin, okey. Matang elok ah. Nak habis belajar ke, ha tadi ni, okey. Tu biasa 40 lah. Ani? Tak apalah. Apa-apa ngaji-ngaji, tak ada penting. So pekoh semua. Dia bukan nak mustahil. Kahwin eh. Patut main eh. Tapi payah-payah tu, ada orang tu, mufti, jabatan mufti, berlambak ada lah. Buat apa aku nak penat-penat? Lambat dah lah, lambat 10 tahun, 20 tahun, lambat. Okey. Tapi belajar buat doa ya. Masuk jazah, bergaya Islam, tapi buat doa ya. Buat benda, tu kira payah tu payah. Buat masa. Dah lah payah faham. Buat masa pula. Aku nak tengok movie lagi. Nak main latu-latu lagi, lebih itu. Tu. Lok. Lok. Aku sama. Lebih kurang Begitulah. Yang ni tegah tubuh tu selama-lamanya. Yang ni selama-lamanya ketika masuk syurga. Tetapi elok dan comel itu sentiasalah bertambah-tambah seperti bertambah besar budak-budak pada tiap-tiap hari. Sekarang ni di dunia, waktu kanak-kanak tu kecil, dia akan besar-besar. Begitulah, di syurga, dia akan besar. Tapi besar dari sudut kecantikan. Bukan yang besar dari sudut tubuh dan tua tak. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan tidaklah orang-orang syurga itu dapat merasai marah
dan murka Tuhan kepada mereka itu, mereka itu orang syurga selama-lamanya. Noktah. Ha, depa tak dapat dah. Murka Allah bahkan mendapat rahmat Allah selama-lamanya. Nah deh. Bacalah firman-Nya. Bacalah firman-Nya, firman Allah Taala. Radiyallahu anhum wa radu an. Maksudnya redha Tuhan daripada mereka itu orang-orang syurga, dan redha mereka itu orang-orang syurga daripada Tuhan, dan puas hati mereka itu ahli syurga dengan perkara-perkara yang Tuhan perlakukan, yakni berikan kepada mereka itu ahli syurga. Doktor. Pendeknya, simpulannya, inilah dalam syurga ni sebenar-benar sampai kepada hari peri. Hari peri ni percuma lah. Peri. Hari cuma serba-serbi, tak payah bayar apa. Kita dah penat dah ibadat, etikot dengan betul. Ini balas dia. Dan hari puja nafsu masing-masing, ini hari untuk memuja, untuk mengikuti segala hawa nafsu masing-masing, ikut kehendak dapat kesemua. Nah, ikut kehendak ni, puja nafsu masing-masing ni, yang ni ikut kehendak dapat kesemua. Ini semua yang nak dikehendaki. Maka pasal inilah, sebab inilah, hei saudara-saudaraku, boleh orang-orang yang berakal itu bersungguh-sungguh berhadap kepada mengaji agama Islam. Ha tu. Ha, so mengaji agama elok-elok, fardu ain elok-elok, bagi lepas, fik lipas, masuk muafik, mayang, taharah, masuk haji, semua tu kena lepas, suruh nikah. Nikah, empah pun tak ada. Dia itulah budak negeri sekarang. Tunduk ya si dia, tunduk ya. Eh, macam dia kata kat aku. Tak, apa orang. Kata kat depan cermin. Ini cermin online. Tengok, eh, buat muka lembu sikit, buah. Ada muka lembu ni, muka unta pula. Oh, parok gini. Tak apa, orang kata kat aku, tak apa, orang kata kat aku. Nanti yang kena. Nanti kukuk esok-esok lah. Nanti kena lah. Ngaji kan, aku kena ni. Ha? Dia? Haa, dia. Ha, tak apa, alhamdulillah. Adalah seorang tu, hamba Allah buat muka lembu. Cakap macam ni kan? Lembu. Biar dari ya. Gitu. Nyum. Haa. Dia? Tak betul? Ha? Ha? Tak betul? Dia tak betul. Dia kata betul macam tu. Nak makan mana tu? Haa, dia kata tak betul. Ini kata betul, ini kata tak betul. Apa tu? Ambil lah macam tu. Haa, setuju lah. Ambil lah, ustaz, ambil. Haa, menang. Majlis hang. Kata mu'alih rahimahullah ta'ala, dan kepada beramal dengan hukum-hukumnya, hukum-hukum Islam, dan paksakan anak-anak cucu mereka itu orang-orang yang berakal kepada keduanya, nyo mengaji dan beramal, walaupun merasai mereka itu orang-orang berakal akan beberapa kesusahan dunia. Ha, masuk ya. Maka tidaklah, wallahu a'lam. Sambung paso, rehat sebentar bersama KitKat. Kita akan khatam paso insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.